akan meletakkan Bukit Fraser di dalam peta dunia acara Sukan Polo Kano. Jadi kita di Bukit Fraser ni kita ada cuaca yang menarik dan acara ini mampu untuk menjadikan Bukit Fraser sebagai destinasi pelancongan sukan rekreasi khususnya bagi acara Kano Polo ni lah. Tetapi yang menariknya di tanah tinggi di negara kita, satu-satunya tasik yang ada di tanah tinggi adalah di Bukit Fraser. Kita mengambil peluang khazanah alam yang terdapat di Bukit Fraser ni. Ada suhu yang membolehkan atlet tu bagi 100%. Kalau kebiasaan di Malaysia ni kita buat pertandingan di tasik. Jadi suhu dia amat panas. Pemain atlet akan cepat penat. Jadi kalau berbeza di sini dengan suhu yang 18 degree Celsius ni, dia atlet boleh bagi pemain paling terbaik. Kalau biasanya kita akan bertanding, kita menyertai World Championship memang pada cuaca yang sejuk. Jadi memang satu langkah yang terbaik kalau kita dapat atletik kebangsaan itu dapat jalankan latihan di sini untuk memberi penyelesaian pada suhu dan keadaan air yang sejuk. Itu amat, amat penting sekali. Daripada pengalaman-pengalaman yang lepas, atlet ni ada masalah tangan dia kebas bila bermain tempat sejuk dan akan menyusahkan dia untuk memegang bola.